Emo sudah masuk di jalur 3. Wih, keren. Cepat sekali, mungkin langsung ya. Masuk di jalur 4 di peron stasiun Tegaluar. Sudah meluncur ke timur, mendekat ke stasiun Tegaluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi dengan saya Fauzi Tia di channel Kang Tamim. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dimurahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Saya akan memantau pergerakan dua trainset electric multiple unit EMU atau biasa dikenal juga dengan Red Komodo yang bergerak dari stasiun kereta cepat Tegaluar ini menuju ke Halim. Biasanya satu trainset berangkat jam 6 dan satu trainset lagi berangkat jam 6.30. Nanti satu trainset akan kembali ke stasiun Tegaluar dari Halim. Kemudian pada jam 9 tepat, kedua-dua trainset itu akan melakukan aktivitas pengangkutan para penumpang secara gratis, baik dari stasiun Tegaluar maupun dari stasiun Halim secara bersamaan bolak-balik. Satu trainset sudah bergerak ke arah barat dari depo Tegaluar. Nah, saat ini sedang bergerak di atas jalur tunggal atau trek tunggal dari depo menuju stasiun Tegaluar. Wih, keren, terlihat lampunya nyorot ya. Gambarnya kurang bagus ya, karena matahari di timur jadi backlight. Wih, ini klaksonnya menggelegar. Mantap, wih, kereta ini cantik. Bunyi lagi klaksonnya. EMU sudah masuk di jalur 3 di peron stasiun Tegaluar. Nampaknya mungkin mau berhenti sejenak di sini, kemudian akan terus melanjutkan perjalanan ke arah barat ke stasiun Halim Jakarta. Terlihat EMU masih standby di stasiun Tegaluar di jalur 3 menunggu keberangkatan ke arah Halim Jakarta. Sudah terdengar suara klakson dari EMU. Nampaknya mau diberangkatkan dari stasiun Tegaluar. Oh ya, terlihat lampunya sudah nyorot tuh. Cuma terhalang pohon ya. Nah, moncong EMU mulai terlihat. Lampu menyorot ke barat ya. Bergerak di jalur 2 sisi sebelah utara dari stasiun Tegaluar menuju ke barat ke Halim. Wih, ngebut juga. Wih, keren. Sudah terdengar ada klakson EMU dari arah timur depo Tegaluar. Namun saat ini EMU belum terlihat karena cuaca berkabut dan juga matahari masih di timur, jadi backlight ya. Nanti kita tunggu kemunculannya sudah meluncur ke sebelah barat.
Wah, sahabat, itu EMU kedua sudah terlihat lampunya nyorot ke arah barat. Namun masih belum jelas ya bodinya. Nah, ini samar-samar terlihat bergerak di jalur tunggal ya, dari depo Tegaluar menuju ke stasiun Tegaluar sisi sebelah barat. Wih, mantap. Dan tidak lama lagi EMU ini akan bergerak ke Halim ya. Nampaknya cepat sekali, mungkin langsung ya, tidak berhenti dulu di stasiun nih. Atau nanti kita lihat saja. EMU masuk di jalur 4 di peron stasiun Tegaluar. Tapi nampaknya akan berhenti sejenak ya. EMU kedua sudah berangkat dari stasiun Tegaluar menuju ke Halim. Wih, mantap nih, lampunya nyorot ke barat. Tapi sayang nih, matahari masih di timur, jadi gambarnya kurang jelas ya. Backlight. Wow, keren. Sekarang sudah bergerak ke barat, naik dan berbelok, melengkung di atas trek Elevated kereta cepat Jakarta Bandung di tikungan besar Tiber 139. Wih, mantap. Nah, ini adalah kereta yang akan mengangkut para penumpang dari stasiun Halim Jakarta. Sementara yang berangkat tadi pagi akan kembali ke stasiun Tegaluar untuk mengangkut para penumpang dari stasiun Tegaluar ke Halim bolak-balik. Sahabat, di kejauhan terlihat EMU dari Halim sudah meluncur ke arah timur stasiun Tegaluar untuk menjemput para penumpang yang akan berangkat ke stasiun Halim dari stasiun Tegaluar jam 9 nanti. Nah, EMU sudah terlihat di barat sana di bawah flyover Tegaluar. Sekarang sudah meluncur ke timur, mendekat ke stasiun Tegaluar. Terhalang di dalam peron ya. Kita lihat kemunculannya di sisi timur setelah melewati tengah peron. Nah, masih di tengah peron, masih berjalan ke timur. Nah, sahabat, terlihat EMU standby di jalur 1 sisi sebelah selatan di peron stasiun kereta cepat Tegaluar yang baru saja datang dari Halim. Sahabat, itulah informasi yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, hari Jumat 22 September 2023, terkait aktivitas electric multiple unit EMU atau Red Komodo bergerak ke arah barat stasiun Halim dan juga kembali ke stasiun Tegaluar untuk mengangkut para penumpang secara gratis dari stasiun kereta cepat Tegaluar maupun dari Halim. Semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.